itu kan jadi nggak konsisten sama dengan kalau mudik juga nggak benar-benar ditutup gitu. Maksudnya ya buat apa kita juga stay di rumah berbulan-bulan gitu loh Mbak. Itu kalau misalnya memang mau kan emang secara tegas benar-benar semua ditutup Mbak. Antaranya 30% adalah virus corona. Potensinya tinggi karena tadi kesadarannya yang rendah dan belum ada pengaturan yang jelas gitu ya. Jaga jarak okay, kalau dia di lift gitu sudah ada, kalau antri sudah ada, di dalam kereta api belum, di dalam kendaraan umum belum ya. Punya virusnya sendiri, punya bakterinya sendiri. Yang kita bisa kerjakan hanyalah apa yang menurut kita saat ini baik untuk betul-betul memutus rantai infeksi dari dia ke kita gitu ya. Tapi nggak pernah-pernahnya mama tuh punya sejarah sesak nafas gitu. Jadinya saya curiga di situ. Nah kalau papa memang dari awal masuk katanya juga ada jantung juga, terus ada pneumonia juga gitu. Tapi kata dokter pas ditanyakan sama adik saya, coba dong tolong tes COVID gitu. Terus susternya bilang, oh belum ada kok, belum masuk kok COVID di Indonesia gitu. Sebelum dipindahkan ke persahabatan itu sempat dia ngomong jaga baik-baik adik kamu ya gitu, jangan diberantemin terus udah gitu, semoga kamu sama suami kamu sukses nantinya. Terus dia cium tangan saya seolah-olah kayak mau pamit gitu.